اللهم صل على سيدنا محمد واشفي للظالمين الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين didapatkan dari dia. Lalu yang pertama itu
Abu Hurairah, itu Abdurrahman bin Sakhar At-Tawzi. Nah ini Abi Sa'id, yani Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna nasa min al-Ansari, kata dia ini dari cerita. Anna nasa, bahwasanya nasa, beberapa orang min al-Ansari, daripada orang-orang Ansar. Jadi dalam istilah Islam ada kaum Ansar, ada kaum Muhajiri. Kaum Muhajirin itu sahabat-sahabat Nabi yang ikut pindah bersama Nabi dari kota Mekah ke Yasrib, yakni ke Madinah Al-Munawwarah. Sementara Ansar adalah mereka orang-orang asli Madinah. Nah kata Sa'ad bin Malik ini, An-Nasa bin Al-Mansari, bahwasannya ada beberapa orang dari kaum Ansar, sahabat-sahabat Nabi yang asli Madinah, Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngapain Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka ingin meminta sesuatu, enggak disebutin minta apanya. Ya, jadi dia pengen minta sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, maka Nabi memberikanlah kepada mereka. Jadi kasih mana? Ada orang datang minta dikasih mana Nabi? Summa sa'aluhu, kemudian ada lagi, minta lagi, ada lagi sebagian kepada Nabi Muhammad. Fa'atahu, dan Nabi kasih lagi itu. Ya, dikasih mana Nabi? Memang tidak ada orang yang paling murah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sakhi, orang yang murah, terutama kalau bulan-bulan Ramadhan. Yang kedua, fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Begitu murah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang, as-sakhi qaribun minan nas wa qaribun min Allah wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang murah itu, orang yang dermawan itu, qaribun minan nas, mereka dekat dengan manusia. Manusia senang sama orang yang murah, senang kan? Wa qaribun minallah, ay qaribun min rahmatillah. Orang yang murah itu dekat dengan rahmat Allah. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah. Wa ba'idun minan nar, dan orang yang murah itu jauh sama neraka. Ya, jauh sama neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj, kaget beliau ketika diperlihatkan itu keadaan limuriyahu min ayatina. Jadi untuk diperlihatkan itu, karena Nabi dalam pada saat itu Nabi dalam keadaan, kalau orang sekarang bilang, hatinya sedang sedih, yang lagi berduka, berduka banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan pada saat itu. Hijrah ke Thaif, tertolak dakwahnya, istri meninggal, kemudian paman yang dicintai juga Abi Thalib meninggal. Jadi tahun itu tahun kesedihan buat Nabi Muhammad. Allah lihat itu hamba dan kekasihnya itu banyak lagi dalam keadaan sedih, Allah hibur dia. Hiburnya dengan apa? Isra dan Mi'raj. Diberangkatkan oleh Allah pelaksanaan Isra dan nah, itu merupakan hiburan Nabi kepada Allah kepada Nabi. Nah, diperlihatkan linuriyahu min ayatina, untuk dilihat sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dilihatin ayat langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai Sidratul Muntaha, sampai akhirnya melihat neraka dan surga. Tapi ketika melihat surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kaget. Subhanallah, turun peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Nabi bercerita kepada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, ra'aitu maktuban 'alal babil jannah. Ali, ketika aku sedang diberangkatkan oleh Allah melaksanakan Isra dan Mi'raj, aku ra'aitu maktuban, aku lihat ada tulisan 'ala babil jannah, di atas, di depan pintu surga ada tulisan. Apa tulisannya itu? Begitu jelas tulisan itu, anta muharramatun ala kulli bakhilin wa namamin wa aqil.
Jadi ada tulisan besar di pintu surga, anta muharrabatun ala kulli bakhilin. Engkau surga diharamkan buat orang-orang yang bakhil. Wa tamamin, dan orang yang namimah, suka mengadu domba. Wa akil, dan surga juga diharamkan buat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada tulisan. Jadi khusus. Makanya satu riwayat menceritakan ketika surga itu jadi, rapi itu surga, kemudian roh surga ini bertanya kepada Allah. Yang bertanya siapa? Surga. Surga tanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika surga itu jadi, surga ngomong kepada Allah. Apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, Engkau menjadikan aku menjadi surga, ini buat siapa? Tempat yang begini bagus, tempat yang begini indah, tempat yang begini luar biasa, lima khalaqtani, buat siapakah Engkau jadikan surga ini? Apa jawaban Allah? Likulli sakhihin wa taqiyin. Aku jadikan Engkau menjadi surga adalah khusus buat orang-orang yang sakhi, orang-orang yang murah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat murah. Nggak pernah ada orang tertolak kalau dia minta pasti dikasih. Pasti dikasih. Semua akan diberikan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad. Selama itu kebaikan dikasih sama Nabi Muhammad. Semua jadi kasih. Nah ini contohnya. Kata Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seseorang, beberapa orang dari kaum Ansor datang kepada Nabi. Nah, saya bukan satu orang, beberapa orang datang kepada Nabi. Ngapain dia? Fasa'alu, dia meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperlukan? Fa'atahu, lalu Nabi kasih. Apa yang dia minta Nabi kasih. Summa sa'alu, kemudian mereka minta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, minta lagi kepada Nabi. Fa'atahu, lalu Nabi kasihlah iman Nabi Muhammad, ya. Hatta naqidah ma'indahu, sampai akhirnya naqidah tidak ada sesuatu pun yang ada pada Nabi. Udah apa? Habis datang semuanya itu murahnya. Tapi jangan kita pikirkan bahwa mereka, para sahabat itu meminta karena memang butuh banget gitu, dalam artian dia meminta sesuatu karena pengen sekali sama Nabi. Enggak semuanya begitu. Enggak semuanya orang yang susah minta kepada Nabi, apa orang kaya pun minta sama Nabi Muhammad. Orang kaya pun walaupun dia mampu, dia juga minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada, nanti ada kisahnya di dalam kitab ini. Ada seorang wanita, dia sangat kagum dengan Nabi Muhammad. Dia pengen sekali memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira yang hadiah yang bisa dipakai sama dia? Dia punya kelebihan, dia bisa menyulam, menjahit dan menyulam. Sehingga akhirnya dia coba, dia cari benang yang terbaik, bahan yang terbaik, warnanya yang terbaik. Dia sulam dengan tangannya dia sendiri. Sehingga akhirnya jadilah sebuah rindang. Rindang itu sorban panjang, yang orang suka pakai panjang. Kalau ini imamah, kalau pakai begini imamah. Nah itu pakai rindang. Nabi pada saat itu emang lagi gak pakai rindang. Nabi itu senang kalau pakai rindang itu, sorban panjang. Nah ini anak perempuan yang muda ini, dibikin gitu. Akhirnya dia kasih hadiah Tuhan Nabi. Warnanya bagus, bahannya bagus, semuanya bagus dipakai. Dan dipakai sama Nabi Muhammad, Masya Allah. Ya, orang yang udah cakep dipakai sesuatu yang cakep. Jadi kira-kira jadi apa? Masya Allah. Bagus betul Nabi semua sahabat. Sahabat semua melihatin kagum tuh semua sahabat. Pakai. Apa yang terjadi ketika Nabi lagi pakai selesai pengajian, ada yang ngomong, nyeletuk. Mohon maaf ya Rasulullah, sorbanmu bagus benar, apakah aku boleh minta? Begitu kata dia. Nabi emang lagi demen-demennya dan baru dia main. Baru dikasih sama tuh orang. Gitu. Semua si sahabat senang gak melihatnya? Senang, cakep banget tuh sorbannya, bagus amat ya. Cuman gak ada yang berani apa? Minta. Ini orang minta berani banget. Semua orang udah ngeliatin dia. Nongcong banget. Yang dipakai mana Nabi pengen dipakai.
Entar kalau ada rapi ini belum kita belum rapi ngaji, kata kita habis ngopi dulu. Ngopi kan kira-kira. Habis ngerti dulu, entar aku kasih kata Nabi. Ini marah semua segala macam. Sampai akhirnya Umar bin Khattab tegur dia. Apa? Itu enggak lihat. Nabi lagi senang-senang itu mau pakai. Itu sorban tapi lagi demen-demennya itu minta. Diam aja dia. Akhirnya karena semuanya bilang begitu kepada dia, terpaksa dia ngomong. Apa? Kata dia, saya memang beranikan diri untuk meminta, tapi bukan karena yang lain. Saya bukan minta karena buat yang lain-lain, saya pengen pakai ini, itu, enggak. Dan lain sebagainya, enggak. Aku hanya ingin minta kepada Nabi Muhammad, agar lidahnya itu diberikan kepadaku, karena akan aku jadikan kain kafan buat diriku, karena itu sudah tersentuh kepada tubuhnya Nabi Muhammad. Jadi itu yang dia minta. Dia minta sesuatu bukan karena memang dia punya tujuan yang lain-lain. Enggak, dia hanya pengen minta supaya sorbannya bisa dipakai buat dia. Pengen dijadiin apa? Kayak kafan gitu. Masya Allah. Begitulah para sahabat ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau mau meninggal dunia, dua kan yang dia minta. Pertama, jangan kau kafankan aku kecuali dengan gamis yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, dia pengen minta jangan kau kuburkan aku kecuali berdampingan dengan Nabi Muhammad. Jadi mereka sahabat nggak ada yang mau jauh sama Nabi Muhammad. Hampir matinya pun demikian. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mati ditusuk itu Nabi Sayyidina Abu Bakar, bukan hanya sekali tusuk, tapi sembahyang subuh ketakut tuh yang nusuk diperiksa, semua dibilang gila begitu berarti saudara. Itu mau sekarang begitu. Ini enggak, orang sudah ditakut semua sekali mati pas lagi berdarah-darah itu. Apa permintaan Umar bin Khattab dipanggil anaknya Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah dalam keadaan sakit. Kata Umar bin Khattab, engkau datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, coba engkau bilang sama dia, minta izin kepada dia, sampaikan kepada Ummul Mukminin salam dari aku. Aku dalam keadaan sakarat seperti ini, aku hanya minta satu kepada dia izin. Apa? Kuburkan aku untuk di samping Nabi Muhammad. Itu yang diminta oleh Umar bin Khattab. Datangnya Abdullah bin Umar ke rumahnya Aisyah. Ceritakanlah apa tuh dia, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, ayahku dalam keadaan sekarat. Kelihatannya tidak lama lagi dia akan hidup dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah aku menyampaikan pesan daripada ayahku Umar bin Khattab? Apa pesannya? Kata Aisyah, mohon maaf ya Ummul Mukminin, ayahku hanya minta satu, minta izin kepada engkau, bolehkah dia dikuburkan di sampingnya kekasihnya yaitu Rasulullah. Aisyah tetap itu diam. Aisyah, apa kata Siti Aisyah? Demi Allah ya Abdullah, aku sudah berjanji kepada diriku, tidak akan ada orang yang lain untuk dikuburkan di samping suamiku Rasulullah, di samping ayahku Abu Bakar, kecuali adalah diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri, tidak boleh yang lainnya, dan tidak akan aku izinkan untuk mereka. Tapi sekarang karena engkau menyampaikan yang minta adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku rela tidak dikuburkan di tempat ini, dan aku berikan tempat ini kepada Umar bin Khattab. Biarlah aku di tempat yang lain, karena aku tahu siapa Umar bin Khattab. Begitu. Diizinkan. Akhirnya setelah diizinkan, udah kabar sampaikan sama anaknya kepada Umar bin Khattab. Ya Abah, ya wahai ayahku, kata Abdullah bin Umar, aku sudah sampaikan pesan engkau, dan alhamdulillah Aisyah Ummul Mukminin telah mengizinkan engkau untuk dikuburkan di tempat di samping Rasulullah. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ya Abdullah, andai kata engkau berikan ini dunia beserta isinya, aku jauh lebih senang, hatiku gembira ketika engkau menyampaikan berita ini bahwa aku diizinkan dikuburkan di samping kekasihku Muhammad Rasulullah. Ini adalah nikmat yang paling besar. Bayangkan sampai sekarang tidak ada satu detik pun tidak ada orang yang berziarah di kuburnya. Semua orang yang berziarah ke makam Nabi Muhammad,
pastinya akan berziarah kepada Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab setiap saat itu. Subhanallah. Nah, jadi kembali kita datang nih, siapa yang datang? Nasa bin al-Mansur. Beberapa orang dari kaum Mansur datang kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai Nabi Muhammad, sa'aluhu, kemudian sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, lalu Nabi Muhammad berikan kepada mereka, dikasih mana Nabi. Summa sa'aluhu, kemudian datang lagi kepada Nabi Muhammad mereka, fa'atahum, dikasih lagi sama Nabi Muhammad. Hatta naqiba ma indahu, sampai habislah itu apa yang ada pada Nabi Muhammad. Habis semuanya udah, tak ada lagi Nabi Muhammad. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai' biyadihi, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu, karena mereka selalu datang minta, mereka selalu datang minta, dikasih, sampai akhirnya Nabi habis, siapa yang mau sama Nabi. Faqala lahum, maka berkatalah Nabi kepada mereka, hina anfaqa kulla syai' biyadihi, tatkala telah menginfakkan, telah menyerahkan itu semua yang ada di tangannya Nabi Muhammad, semuanya. Apa kata Nabi? Ma yakun indi min khairin falan adzakhirahu ankum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yakun indi min khairin. Apa yang ada pada diriku, kata Nabi Muhammad, min khairin, dari semua kebaikan-kebaikan yang aku punya ini, falan adzakhirahu ankum, tidak akan mungkin aku sembunyikan ini semua kepada kamu sekalian. Andai kata masih ada, pasti dia lihat, pasti dikasih. Tidak ada satupun yang akan aku katakan, ini kebetulan semuanya udah habis. Yang kau minta tidak ada lagi. Mayakun indi min khairin mafadat adzakhirahu ankum, tidak akan aku sembunyikan dari kamu sekalian apa yang ada pada diriku, kata Nabi Muhammad. Masya Allah. Kemudian Nabi lanjutin, wa mayyasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahullah, niscaya Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, salah satu menjaga kehormatan dirinya, maaf, tidak meminta-minta kepada orang lain, paham kan maksud itu? Itu gak boleh. Untuk minta-minta kita datang dari rumah ke rumah lain hanya sekedar ingin apa? Minta-minta. Buat kita jangan. Andai kata ada orang tukang minta-minta datang kepada kita, gak apa-apa, kita malah harus kasih. Tapi diri kita jangan sampai meminta-minta. Andai kata itu terjadi, ada yang meminta-minta kepada kita, boleh aja. Cuman itu adalah termasuk orang yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Yatul ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di mana? Di bawah. Jadi yang di atas itu lebih baik daripada yang di bawah. Di atas itu maksudnya memberi daripada ini yang tak boleh. Di yaumil qiyamah nanti orang yang suka meminta-minta begitu akan hadir dalam keadaan dibangkitkan dari kuburnya itu penuh dengan kehinaan. Ta'udzubillah, tidak ada satu daging pun yang akan keluar dari kuburnya. Satu bentuk kehinaan nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatan entah di sana. Waktu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, tidak ada hanya tulang-tulang saja, tidak ada lagi itu, berarti dulunya apa? Ini buat diri kita, tapi kalau seandainya ada tukang minta-minta datang ke tempat kita, nah kita jangan tutup pintu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadda dalam kitab Nasuhi Hudidinya, beliau mengisyaratkan satu hadis Nabi SAW, kata Nabi, hadiah yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah apabila didatangkannya orang mukmin itu dengan seorang tukang minta-minta. Jadi ketika tukang minta-minta datang ke rumah kita, itu merupakan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu hadiah tuh. Tukang minta-minta Allah lagi kasih. Maksudnya apa? Kok bisa jadi hadiah? Iya. Ketika tukang minta-minta datang ke tempat kita, kemudian kita kasih kepada dia, sekecil apapun yang kita kasih, maka Allah akan berikan ganjaran pahala lebih besar daripada gunung Uhud yang ada di Madinah. Sekecil apapun yang kita kasih, kan kita biasa tuh tukang minta datang ke rumah kita, pernah kan? Nah, kan kita kasih minimal kan 100 ribu biasanya tuh. Berapa kira-kira?
100.000. Ya, itu kalau seandainya ada kita kasih harta 1.000, kita kasih kepada dia. Harta 1.000 ikhlas kita kasih. Sebab sedekah itu enggak ada haul dan nisab. Beda sama zakat. Kalau zakat ada nisabnya, ada ukurannya. Emas sekian, beras sekian, ada enggak? Itu ada kalau zakat, dan dia hukumnya wajib, dan dia ada haul, ada aturan waktu. Enggak bisa setiap hari dia bayar zakat. Zakat itu 1 tahun sekali, beda dengan sedekah. Maka sedekah itu tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya sedekah itu, boleh kapan saja boleh, sehari 7 kali. Boleh kita bersedekah. Yang dilihat bukan nominalnya, bukan besar dan kecilnya, bukan banyak dan sedikitnya dari sedekah itu, tapi yang dilihat unsur apa itu? Keikhlasannya. Makanya hadis yang kemarin dibilang itu as-shadaqatu burhanun was-shalatu nurun was-shadaqatu burhanun. Salat adalah cahaya buat kita. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu menunjukkan bukti keimanan seseorang. Jadi sedekah itu menunjukkan bukti keimanan seseorang. Nanti kita ketemu, Pak. Sedekah itu macam-macam, ada yang ganjarannya 10 kali lipat. Ada yang ganjarannya itu 100 kali lipat. Ada yang ganjarannya itu 700 kali lipat. Ada yang ganjarannya wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan berlipat gandakan sampai tiada terhingganya. Macam-macam dan kelasnya itu. Yang paling tinggi yang Allah berikan sedekah yang tidak ada ganjarannya kecuali semaunya Allah saja, yaitu memberikan infak kepada seorang yang menuntut ilmu. Itu yang paling besar. Itu yang paling hebat. Lihat dalam kitab Durhatun Nasihin. Lihat di dalam kitab, nanti di dalam kitab ini pun ada, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu banyak hadis-hadis. Orang yang memberikan makan dan minum buat orang yang menuntut ilmu itu, itu sama dengan orang yang mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Itu orang yang benar-benar begitu, itu Masya Allah. Makanya coba lihat. Mohon maaf guru-guru kita. Setiap pengajian di rumahnya udah ngajar, nyiapin apa? Masya Allah, dia udah ngajar, udah nyampaikan ilmu semua segala macam. Tapi dikeluarin tuh makanan dari rumahnya, dia pesen sama bininya, dia pesen sama ini. Tuh ada orang pada ngaji, siapin. Biar katanya hanya pisang goreng doang, siapin. Kalau ada rezeki tambahin, bikin bubur. Kalau ada rezeki, bikin nasi kembuli dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat beberapa kali saya mengaji kepada guru-guru kita. Fadilatul Syekh Adwali dan Mahfura, ya Haji Muhammad Syafi Adami. Kalau kami ngaji hari Sabtu di rumahnya, itu disiapin mobil, disiapin makanan mandi. Padahal yang ngajar kan dia, yang ngajar dia juga terjebak. Aku yakin Haji Abdurrahman Nawawi di rumahnya, ya Allah, disiapin itu makanan sama dia, tapi ngaji. Al-Hadid Abu Bakar bin Hasan Al-Attas di Tanah Baru Depok. Orang habis ngaji disiapin makan, dikasih nasi bungkus. Gak banyak yang ngaji, 13.000 orang. Yang ngaji 13.000 orang tiap minggu, saudara. Mohon maaf ini. Kalau gak percaya datang kita ngaji ke Depok. Setiap hari Minggu asar di sana. Itu ribuan orang yang ngaji. Yang ngaji dikasih. Dikasih tuh makanya semuanya. Dan gak pakai kotak gak lewat. Kalau kita ada kotak, dia nggak pakai sholawat, nggak pakai apa segala macam. Masya Allah, luar biasa. Dia siapkan itu semuanya. Kenapa? Karena memang Allah limpah gandakan sedekah yang dikeluarkan buat orang yang menuntut ilmu itu luar biasa. Allah berikan itu ganjarannya sekalipun yang luar biasa, sekalipun hanya serabi. Ada serabi di sini. Itu RT bukan wang. Masya Allah. Allah gak lihat serabinya. Ntar abis ini apa nih? Ya Allah, ya Rabbana. Berlomba-lomba mereka yang seperti itu. Disiapkan itu kotak, mohon maaf ini. Itu kita semuanya. Itu namanya
menyembah berorang yang bersedekah satu segala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi bilang, ma yakunu indi min khair falan adda akhirat lahu ankum. Andai kata aku ini, apa yang ada sama diriku masih ada, aku akan keluarkan semuanya, kata Nabi Muhammad. Tapi aku tidak bisa, karena memang tidak ada satupun yang aku sembunyikan, karena memang semuanya dapat. Udah habis. Wa man yasta'if, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang bisa menjaga kehormatan, maka niscaya Allah akan jaga kehormatan dirinya. Paham gak? Dia bisa menahan dirinya. Dia enggak jual kehormatan dirinya. Meminta-minta ini sekarang enggak, dia tetap sabar dengan kemiskinan yang ada pada dirinya, dengan kekurangan yang ada pada dirinya, dia tetap menjaga tentang hal yang seperti itu, karena dia akan yu'iffahullah, Allah niscaya akan menjaga dan memelihara kehormatan dia. Yang kedua kata Nabi, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasakan cukupkan dirinya, itu sudah merasa cukup kepada dirinya, niscaya Allah akan cukupkan buat orang itu, kata Nabi Muhammad. Allah akan dicukupkan buat orang yang sebut, Allah akan kasih. Makanya ada janji Allah kepada orang-orang yang beriman, apabila dia orang yang dekat kepadaku, kata Allah, dia menjalankan perintah-perintahku dan menjauhkan larangan-Ku, aghnahu bi khairi malin. Aku akan kayakan orang itu, kata Allah, bi khairi malin, tapi tidak dengan harta aku kayakan dia. Orang yang dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, orang yang bertakwa kepadaku, aku akan kayakan dia, tapi tidak dengan apa? Allah kayakan hatinya. Karena yang namanya kaya itu, pengertian kita kaya apa? Hah? Ini pengertian kita. Kaya banget dia. Apa? Gede banget rumahnya. Kaya banget dia, mobilnya banyak. Kaya banget dia, duitnya banyak. Bukan. Al-hina, laisal hina bi kasratil arad. Orang yang kaya itu bukan karena orang yang banyak harta, bukan. Orang yang kaya itu bukan orang yang kaya, kata wadakin al-hina, hina nafsu. Akan tetapi orang yang kaya itu, kata Nabi, adalah kaya hati. Itu yang perlu buat kita. Ya. Wama yastaghni yughnihillah. Orang yang merasa cukup, merasa kaya dirinya itu, maka Allah akan kayakan dia. Insya. Nah, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, kata Nabi. Barang siapa yang menyabarkan dirinya, belajar untuk selalu apa? Sabar. Ini kan babnya tentang sabar. Wa may yatasabbar, barang siapa yang menyabarkan dirinya, yusabbirhu Allah, maka niscaya Allah akan berikan kesabaran kepada orang itu, kata Nabi. Insyaallah. Kabar nih. Kemarin sudah dibahas satu istilah yang gampang diucapin tapi sulit ya, Pak. Sabar itu sesuatu yang gampang diucapin tapi sulit untuk diamalkan, itu berat. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma utiya ahadun ata'a khaira wa awsa'a minas sabri. Kata Nabi, dan tidaklah yang diberikan seseorang ata'an khairan, yaitu pemberian yang paling baik. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang paling baik di antara pemberian itu, wa ausa, dan yang paling luas yang nilainya itu, minas sobri, kecuali adalah sabar. Jadi sabar adalah merupakan sebuah pemberian dari Allah yang paling terbesar dari segala galanya, yang paling luas dari segala galanya. Apa? Makanya Allah janjikan, innallaha ma'a sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Saking mulianya itu sifat sabar. Ya, saking hebatnya itu sifat sabar, maka Allah mengatakan innallaha ma'a sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini disepakati kesohihannya oleh siapa nih? Yaitu oleh dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jadi kalau ada kata muttafaqun alaih, berarti ada dua yang menyepakatinya itu, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis disepakatinya, insyaallah. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u saqara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya dari Abi Yahya yang bernama Suhaib bin Sina radhiyallahu anhu. Suhaib ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari negeri yang cukup jauh, Romawi. Jadi asalnya Romawi. Makanya ada orang yang mengatakan empat orang Islam yang paling utama dan paling pertama itu empat katanya. Yang pertama Rasulullah, dia dari bangsa Arab, satu. Yang kedua Bilal bin Rabah dari Afrika, Ethiopia, Habasyah dan negeri Afrika. Yang ketiga ada Salman Al-Farisi dari Persia. Yang keempat Suhaib bin Sinan dari Romawi. Jadi beberapa unsur dari beberapa wilayah itu yang paling pertama dan paling utama orang-orang yang masuk Islam itu pertama Rasulullah dari kalangan bangsa Arab. Dari Persia ada Salman Al-Farisi, dari Habasa bagian Ethiopia bagian Afrika siapa? Bilal bin Rabah. Kalau dari Romawi yaitu Suhaib bin Sina. Ini dari jurusan-jurusan itu yang paling utama. Kalau lihat dari sejarahnya, enggak ada dari kalangan orang tua yang masuk Islam yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dari kalangan orang tua. Dari kalangan perempuan yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah istri Nabi Muhammad. Dari kalangan budak yang pertama masuk Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Dari kalangan anak muda Ali bin Abi Thalib. Nah ini. Nah, jadi kata ini hadis dari An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Abi Yahya itu boyokannya biasa banget. Nah namanya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Sangat mengagumkan. Ajaban. Orang suka ngomong gini, ajib. Begitu kan? Ajib apa maksudnya? Ini ajib nih, makanan ajib nih. Gitu. Ya. Saya kalau melihat guru makanan mulu di grup. Itu udah dikirimin guru. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi sangat mengagumkan sekali. Apa yang mengagumkan bagi Nabi itu li amril mu'mini, untuk urusannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman semua perkaranya ajib. Mengagumkan sekali kalau perkara orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya semua urusan orang yang beriman kullahu, semuanya. Semua orang urusan orang yang beriman, mau baik ke, mau jelek ke, mau banyak ke, mau sedikit ke, semua perkara yang terdapat di dalam diri orang yang beriman lahu khairun, semuanya baik bagi orang yang beriman. Paham gak maksudnya? Semuanya urusan buat orang yang beriman. Perkara-perkara yang terjadi pada diri beriman, orang yang beriman, apakah itu perkara yang bagus buat diri dia? Bagus buatnya. Apakah itu jelek buat diri dia? Bagus juga buat orang yang beriman. Apakah banyak penghasilannya? Bagus buat orang yang beriman. Apakah sedikit? Bagus juga. Semua keadaan orang
Sesungguhnya perkara urusan orang yang beriman itu lalu semuanya khair bagi orang yang beriman selalu baik. Makanya orang beriman gak pernah ngeluh. Ya, dia gak pernah ngeluh karena semuanya baik buat diri ini. Tidak pernah ngeluh kan? Halo? Pernah ngeluh gak? Emang kelihatan tampangnya benar. Ini kita pagi ngeluh, siang ngeluh, semuanya. Iya, masya Allah, masya Allah. Pantes itu orang-orang yang beriman dibagi kelasnya. Kelasnya, kalau dalam Imam Ghazali bilang orang yang beriman itu ada yang la yazidu wa la yanqus. Ada iman yang kelasnya tidak pernah berubah. Dari sejak pertama diciptakan oleh Allah sampai yaumil qiyamah nanti, keimanannya tidak ada yang berubah. La yazidu wa la yanqus. Kada nambah, kada kurang. Imannya stabil terus. Imannya siapa? Para malaikat. Imannya para malaikat dari sejak pertama diciptakan sampai nanti yaumil qiyamah terjadi, dia memantau stabil begitu aja. Tidak ada perubahan, tidak nambah, tidak kurang. Pada yang kedua, keimanan itu yazidu wa la yanqus. Ada keimanan nilainya itu kadarnya yazidu, selalu nambah. Wa la yanqus, tidak pernah kurang. Jadi selalu nambah saja. Dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, imannya selalu nambah. Punya duit nambah, kalau punya duit nambah. Sehat nambah, sakit nambah. Imannya nih, kaya nambah, miskin nambah. Dalam segala apapun juga, iman luar biasa ini. Enggak pernah turun, selalu apa? Imannya siapa? Imannya siapa? Inilah imannya para al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Selalu tambah, diuji kayak apa saja, selalu. Nabi Ayub alaihissalam, siapa yang tidak kenal Nabi Ayub alaihissalam? Dia orang yang luar biasa. Kalau kita baca kitab sejarah tentang Nabi Ayub alaihissalam, dia di kepala kita saudara. Tapi diuji sama Allah, dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya anak yang jumlahnya cukup banyak, 12 dia punya anak. Diuji sama Allah satu-satu. Iblis benci banget sama orang kaya yang ibadah. Itu iblis gendut banyak dia begitu. Iblis kaget demen banget tuh yang model begitu tuh. Udah kaya, rajin ibadahnya. Wah enggak, iblis paling gak demen. Bagaimana kayak caranya mau bakuin dia? Dia lihat tuh, iblis lihat Ayub, masya Allah, peternakannya hebat, perkebunannya hebat, rumah segala macam. Bukan main. Akhirnya iblis hasut, benci, benci bener. Bagaimana caranya untuk ini? Sampai akhirnya dia ngadu kepada Allah. Dia datang kepada Allah, dia akan minta kepada Allah, minta kekuasaan untuk meminta izin untuk menghancurkan itu Ayub alaihissalam. Berangkat dia naik langit pertama, kedua, ketiga, di langit kelima, kaget dia. Ada sekelompok malaikat lagi berkumpul, lagi zikir, tahlilan. Malaikat lagi tahlilan di langit, lagi pada kumpul semua. Kaget ini malaikat, ada apa itu gerakan? Ternyata mereka sedang berzikir dan berdoa kepada Allah. Doanya buat siapa? Buat Ayub alaihissalam. Karena saking rajinnya ibadah, malaikat kagum. Ditanya sama iblis, ente ngapain ibadah ini? Kan malaikat sama iblis dulunya kan satu. Ini ya, di mana? Di surga, waktu lagi belum di Rusia. Waktu bilang, masya Allah di penjaga langit itu lagi pada kumpul malaikat dipanggil satu. Ditanya, bang, ente lagi ngapain bang? Betul di malaikat, kita lagi ngapain kumpul begini? Apa kata malaikat? Kalau kami lagi berzikir, memohon kepada Allah, untuk apa? Karena ada hamba Allah yang rajin ibadahnya. Siapa? Ayub, masuk bongkol banget iblis. Gak taunya dipuji-puji sama para malaikat. Waduh, bukan tambah bongkol berangkat dia. Akhirnya minta izin untuk menghancurkan. Sejarah singkat. Betapa dihancurkan? Dihancurkan kekayaannya, semua peternakannya mati, semua keluarganya mati, miskin dan lain sebagainya. Ketika iblis datang, apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ayub, coba lihat, buat apa ente sebayang? Tuh, peternakan ente mati semua. Untuk apa ente seperti itu?
Ente masih rajin banget sembahyang, masih aja ente segala macam. Allah gak depan udah ente begini. Iblis nih omongannya. Ya, apa kata Nabi Ayub? Iblis, alhamdulillahilladzi a'tini wa akhadha minni. Iblis, segala puji bagi Allah, a'tini, dialah yang memberikan aku. Ini punya Allah. Wa akhadha minni, dan dia pula yang mengambil dari aku. Gak ada urusan, emang punya siapa? Punya Allah. Tuh kebun saya yang begitu luas bukan punya saya, punya Allah. Dia berikan, dia titipkan kepada saya, dan sekarang wa akhadha minni, dia ambil daripada aku. Itu maha dia. Jangan lagi kebun, jangan lagi peternakan. Ente lihat anak saya meninggal semuanya, itu punya Allah. Tugas saya ibadah kepada Allah, tugas saya terus sujud kepada Allah. Gak ada urusan itu semuanya. Paham gak maksudnya? Itu Iblis luar biasa. Kesal banget Iblis yang kayak begitu. Akhirnya cari alternatif yang terakhir. Apa? Diberikanlah. Ketika Nabi Ayub lagi sujud, dia masuk dari selak-selak tanah. Kemudian ditiuplah oleh Iblis laknatullah alaih. Itu lubang hidungnya ditiuplah itu. Sehingga akhirnya timbul penyakit pada diri dia. Itu tukator semua sekali garuk, ketropek semuanya. Sampai akhirnya busuk. Sampai keluar yang namanya apa? Bukan hanya darah, belatung keluar di dalam tubuhnya. Nabi Ayub alaihissalam. Semua akhirnya anak meninggal, harta ini segala macam, istri empat yang tiga. Ngapain punya laki begini katanya? Tinggal satu, Siti Rahmah namanya, yang mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Sampai akhirnya terusir Nabi Ayub dari tempat itu, tapi lagi-lagi Nabi Ayub tidak tetap ibadah kepada Allah. Ini iman yang tidak pernah turun. Tetap jadi orang kaya, tetap ibadahnya. Yazidu wa la yanqus. Iman yang bertambah dan tidak pernah berkurang imannya. Imannya siapa? Para nabi dan para rasul. Tapi ada yang ketiga. Kata Imam Ghazali, yazidu wa yanqus. Iman ada yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Imannya siapa? Imannya siapa? Lu pada semua. Imannya situ bayangkus. Ntar nambah ntar kurang. Kalau lagi rajin, rajin. Kalau lagi malas, kira-kira banyakan rajinnya banyakan malas ya. Di iman kita kadang nambah entar kurang, entar nambah ini kayak ini. Kalau lagi kumpul itu pakai begini kayaknya benar banget kita ya. Kayaknya baik banget rohannya, udah benar banget rohannya. Astagfirullah, entar aja keluar. Nah, kita hati Allah. Ada yang begitu kira-kira? Mana orangnya? Sebelum baca Fatihah. Astagfirullahaladzim. Apa kata Nabi? Nabi bilang ajaban li amrin mu'min. Aku kagum terhadap orang yang beriman. Aku bangga dengan orang yang beriman. Apa? Inna amrahu kullahu lahu khairun. Karena orang yang beriman, semua urusan yang ada pada dirinya, semua perkara masalah yang ada pada dirinya, enggak ada yang jelek. Semuanya apa? Semuanya bagus bagi orang yang beriman. Sampai-sampai Nabi tegaskan dalam hadis, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan wa laisa dzalika li ahadin, dan tidak ada yang bisa begitu seorang pun kecuali hanya orang yang apa? Beriman. Enggak ada orang yang bisa menjadikan semua perkara ini baik dalam dirinya kecuali hanya orang-orang yang beriman saja katanya. Apa sih yang dikagumin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabathu sarra'u sakara. Yang pertama nih, in asabathu sarra'u, jikalau menimpa sesuatu kepada diri orang yang beriman, sarra'u, sarra'u maknanya perkara yang menggembirakan dia. Apabila terjadi kepada diri orang yang beriman sesuatu yang membuat dia senang, sesuatu yang membuat dia bahagia, sesuatu yang membuat dia gembira, syakara, dia bersyukur.
Paham? Kalau dia mendapatkan sesuatu yang nikmat yang enakin, dia bersyukur. Alhamdulillah, syukur. Gak dilihat kecil dan besarnya, gak dilihat banyak dan sedikitnya. Kalau itu sesuatu yang membuat dia gembira, syakara, fakana khairul lahu, dan syukur itu adalah baik buat orang yang beriman. Kayak kita, apabila dapat rezeki, senang kan? Senang kan? Dapat uang, senang. Dapat sehat, kalau semua urusan kita baik, senang. Itu namanya ciri yang pertama. Di ciri yang begini ada sama diri kita? Kayaknya yang model begini ada nih. Pokoknya kalau dapat nikmat, hilang gitu. Ya. In asabat husarau, yang pertama, karena dikagumnya sama orang yang beriman itu, apabila dia menampakkan kebahagiaan pada dirinya, fasyakara, dia bersyukur kepada Allah. Sebenarnya yang jadi masalahnya, banyak orang yang bersyukur, tapi tidak menjalankan cara bersyukurnya. Paham gak? Syukur sih alhamdulillah, cuman timbang ngomong apa? Alhamdulillah doang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu belum dibilang bersyukur ini. Kalau yang namanya bersyukur itu ya harus semuanya, bukan hanya sekedar bilisan, enggak cukup. Walaupun Nabi bilang at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukur. Mengucap-ucap nikmat itu adalah tanda syukur kita. Mengucapin alhamdulillah itu namanya kita bersyukur. Jangan lagi mengucapin alhamdulillah, bisa ngomong alhamdulillahnya saja nikmat bukan? Bisa ngomong alhamdulillahnya saja nikmat. Lah kalau ngomong alhamdulillah aja nikmat, lalu apa lagi yang kita mau syukurin coba? Berarti semuanya adalah nikmat yang Allah kasih buat kita. Sampai-sampai ngomong saja nikmat. Banyak banget orang yang punya mulut kagak bisa kan? Nggak bisa. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada yang begitu ada kan? Punya mulut tapi nggak bisa untuk mengucapkan alhamdulillah. Padahal nikmat Allah siapa kita? Dari pagi sampai sore ini berapa banyak sudah nikmat yang Allah kasih sama kita? Berapa banyak anugerah yang Allah kasih sama kita? Tapi berapa banyak kita mengucapkan alhamdulillah? Berarti kita nggak pandai untuk bersyukur, tapi tahu tentang syukur. Orang yang beriman izahin asalat musyarrah syakara fakana khairul lahu, maka dia adalah syukur itu baik buat orang yang beriman. Alhamdulillah, syukur, gembira dia. Padahal sedikit dapatnya. Ada orang dagang pak, ini mohon maaf ya. Ada orang dagang, misalnya dagang makanan dan alhamdulillah hari pertama laku 25 mangkok. Alhamdulillah. Kemudian besoknya laku lagi 50 mangkok. Tersebut alhamdulillah, wah banyak nih orang pada beli. Karena orang setiap hari bertambah, hari ketiga kira-kira dikurangin apa ditambahin? Hah? Ditambahin sama dia. Yang tadinya 50 jadi 75. Benar. Sampai ngantri orang. Habis pak, habis. Udah 75. Besoknya disiapin 75 apa 50? 100 lagi disiapin sama dia. Hari keempat 100 sama dia disiapin. Wah, karena merasa semuanya kita. Pas hari kelima yakin besok akan disiapin lagi sama dia. Yang tadi 100 jadi berapa? Hah? Disiapin sama dia 125 mangkok, 150 mangkok. Pas dia buka dari pagi sampai sore, aduh kagak yang terima. Kira-kira bagaimana? Halo? Enggak, kira-kira kita bagaimana? Kalau begitu tuh kejadian sama kita, pas kita siapin 150, ternyata apa yang kita ucapin kira-kira? Alhamdulillah apa? Apa kira-kira? Sial dah, mampus lah kalau macam, habis
ngomelin datu, semua diomelin. La ilaha illallah. Ada temennya datu ngajakin main catur, kira-kira bagaimana? Lagi ngomong begitu datu ngajakin main catur, astagfirullah, habis diomelin. Itu kita tuh modelnya. Kita lupa, padahal rezeki kita yang hari kelima udah dikasih pada hari yang keempat, udah dikasih pada hari yang ketiga, segitu luar biasanya. Allah pengen coba kita dari segitu, udah kita gak sabar, udah. Gak ada kata alhamdulillah buat kita. Kan bisa aja pada saat itu, oh iya mungkin ini kali untuk persiapan, mungkin besok kali gue diganti lagi. Bagaimana caranya? Itu yang 150 mangkok, bagaimana caranya? Kirimin kasih orang-orang yang butuhin, sedekah, bisa kan? La ilaha illallah, kumpusin segala macam suruh anak-anak ngurus masjid, kirimin ke Kebayoran sama ustaz, begitu seharusnya. Iya, jangan posting dong. Astagfirullahaladzim, ini ustaz hampir kerjaannya begini. Jadi orang yang beriman sifat yang pertama, kalau dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia gembira, dia hatinya bersyukur, dan bersyukur adalah kebaikan buat diri dia. Satu. Yang kedua, in asobahu dorrou, dan jika menimpa kepada orang yang beriman dorrou, sesuatu yang memudaratkan dia, yang menyusahkan dia, yang tidak mengenakan dia, asobaro, dia sabar. Kalau tadi syukur karena dapat iman. Sekarang yang dia dapetin kejelekan, yang dia dapetin kemudaratan, kesusahan buat diri dia, fasabar, dia sabar. Wa kana fa kana khairan lahu, dan sabar itu pun juga baik buat orang yang beriman. Syukur baik, sabar dapat lagi nikmat baik, dapat musibah baik. Lalu di mana letak yang tidak ada baik buat orang yang beriman? Berarti semuanya baik. Itu orang yang beriman. Makanya Allah paling benci, mohon maaf nih Pak, orang paling benci, Allah paling benci sama orang yang tidak pernah mau bersyukur sama Allah. Yang kedua, Allah paling benci sama orang yang tidak pernah sabar kepada ujian Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Man lam yashkur ala namai wa lam yashkir ala badai falyakhus min tahtis sama wa liyatur rabban siwaya. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Kata Allah, man lam yashkur ala namai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada orang itu, wa lam yashkir ala badai, dan tidak pernah sabar atas ujian yang aku timpakan, tidak pernah bersyukur atas nikmatku, dan tidak pernah sabar atas ujianku, falyakhruj min tahti sama, keluar dari kolong langit itu, kata Allah. Buat dia untuk rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Aku gak mau disembah sama orang yang tidak bersyukur dan tidak sabar. Diusir, saking apa itu? Saking gedegnya Allah, kagak pernah bersabar, kagak pernah syukur. Tuh, dikasih nikmat kagak, kali mau ucapin terima kasih. Kali gitu mau ucapin terima kasih, kali gitu bersyukur kagak. La ilaha illallah, masya Allah. Diuji dikit, waktunya luar biasa. Sampai-sampai keluar tuh, diuji anak yang meninggal, ini meninggal, orang ini. Udah diaham, kau diaham. Meratapi mayit yang berlebih-lebihan, sampai dia tampar-tamparin mukanya, sampai dia sobek-sobek apa ya, bajunya dia cambak-cambakin itu, rambutnya segala macam, saking tidak menerimanya tuh ujian Allah. Ada yang begitu kan? Tuh, Allah benci banget sama yang kayak begitu. Saya ngajar ada kitab namanya Irsalul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di situ diceritain tuh ada seorang wali min awliyaillah, daripada orang-orang salafus soleh, namanya Al-Imam Asy-Syeikh Soleh Al-Muridu. Ada Soleh Al-Muridu namanya. Kerjaannya dia selalu merantau dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain dia jalan. Dalam satu sisi menyebarkan hadis, menyamakan yang menyebarkan dari ilmu, dan juga menyebarkan ilmu untuk kerjaannya. Kalau istirahat masjid, paling gak tidur, di kuburan tidurnya. Nih,
mereka para salafus saleh. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Abu Yazid Al-Bustami itu lakukannya dia. Termasuk Syekh Saleh An-Nuri, dia juga melakukan hal yang sama. Satu hari di Lailatul Jum'ah, dia tidur di satu tempat samping dengan kuburan. Dia tidur tuh di masjid dekat di sampingnya ada kuburan. Tidur kemudian fa'alaitu fil manam, aku dihadirkan oleh Allah. Apa? Mimpi di dalam tidurku. Ketika dia lagi tidur, mimpi dia, masya Allah, dia lihat apa yang lihat. Ternyata banyak itu jenazah, mayit-mayit yang keluar dari kuburnya, min kuburi, dari kubur-kuburnya bangun. Tuh mayit-mayit yang ada. Ketika dia bangun, dia lihat ternyata mereka ini sudah berkumpul semua, duduk satu-satu seperti kayak begini. Tiba-tiba datang satu-satu, ada yang bawa makanan, senapan, semuanya dikasih nasi kebuli. Enak gak kira-kira saudara? Dikasih itu satu-satu semuanya dapat satu-satu semuanya dengan tenangnya. Dia senang tuh orang pada makan dengan makanan, tapi dia lihat ada seorang wafihi syabun di situ, dia lihat ada seorang anak muda wayu'azibahu fi kuburihi, dan dia telah mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Yang lain lagi dapat apa? Makanan. Dia sendiri yang disiksa, dia sendiri yang diinginkan. Ya Allah, kaget ini Syekh Saleh An-Nuri. Akhirnya didatangi oleh Syekh An-Nuri, ditanya, kenapa? Kok yang lain dapat makanan, ente gak dapat makanan? Yang lain dapat dikasih ini penghargaan, ente gak dapat? Lalu apa? Apa kata dia? Ya Syekh, wahai Tuhan, li walidatin, saya punya seorang ibu, kata dia. Ini anak muda mati di usia muda, dia punya, masih ada seorang ibu dia. Saya masih punya orang, seorang ibu, tapi ini kerjaannya wajah ma'adidah. Dia suka ngumpulin orang yang hanya untuk menjerit-jerit menangis buat saya. Paham gak? Saking tidak ikhlasnya anak yang dia sayangin meninggal. Anak yang dia sayangin, ini anak masih muda, lagi cakep-cakepnya, lagi idenya, meninggal. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya? Meratapi setiap hari. Bukan hanya dirinya yang meratapi, dipanggil orang-orang dikumpulin, bukan tahlilan tapi ngapain? Nangis, dia ratapi, dia tampar-tamparin mukanya. Semuanya tuh disuruh begitu supaya dia anggap perbuatan itu baik buat dia. Ternyata enggak. Sebenarnya dia pikir begitu, pasti melihatnya, dia lihat anak muda itu bilang, saya masih punya orang tua, saya punya ibu. Kemudian ibu saya kerjaannya begitu, dia menangis meratapi saya, dia campak-campakin rambutnya itu. Dia pikir itu ada kebaikan buat saya, padahal tidak. Selama dia begitu, selama itu pula saya mendapatkan azab di dalam kuburnya. Akhirnya apa? Kata anak muda itu, Anda tinggal di mana? Katanya anak muda, oh saya tinggal di kota Anu. Oh, apakah Anda bisa menolong saya? Apa? Tolong kau datang ke rumah saya, ini alamatnya, dikasih tuh alamatnya semua, ini tampak ibu saya, tolong kalau bisa kau datang ke rumah ibu saya, sampaikan salamku kepada ibuku, bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada kebaikan, malah justru menyiksa aku, katanya. Engkau lihat itu semua mendapatkan makanan dan segala macam, tapi justru aku mendapatkan apa? Mendapatkan siksa dan azab. Sampaikan kepada ibuku, tolong jangan dilakukan yang seperti ini lagi. Akhirnya tersentak, dia bangun pada saat itu, waduh, astagfirullah, diimpikan seperti itu. Apa yang dilakukan? Kemudian dia pun pergi. Akhirnya dia pergi, setelah dia sembahyang subuh dan lain sebagainya, dia pergilah ke alamat yang sudah disampaikan di dalam apa? Mimpinya itu, jari dia dalam mimpinya. Setelah ternyata benar ketemu daerah itu, ketemu alamatnya dan lain sebagainya, akhirnya dia ketemu dalam satu rumah. Setelah dia sampai, benar terjadi di situ, saudara. Kata Syekh Saleh An-Nuri, ketika dia sampai, dia lihat wajah ibunya sama dengan apa yang digambarkan di dalam apa? Mimpi. Wah, benar banget sama semua. Dan di situ dia lihat ada orang-orang sedang berkumpul lagi pada nangis dan lain sebagainya. Cuman dia lihat ibunya itu mukanya sudah pada hitam, karena dia apa? Ditampar-tamparin, semuanya pada hitam. Begitu ditampar-tamparin, saking tidak redonya mendapatkan ujian cobaan seperti itu. Paham gak maksudnya? Tuh, dia dapetin kayak begitu. Dia lakukan hal yang seperti itu. Akhirnya fazakartu, kemudian aku pun bercerita kepada ibunya, aku sampaikan mimpiku dan lain sebagainya. Fatabat, lalu ibunya itu pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menyesalin itu semua.
benar kalau begitu. Engkau tahu dari saya, engkau tahu dites sama si ibunya ini. Kalau engkau benar ketemu dengan anak saya, bagaimana wajah anak saya, tampak anak saya, dan lain sebagainya. Disampaikanlah itu semua oleh Syekh Shalih Al-Muri. Benar, itu adalah anakku. Aku kuburkan di sana. Orangnya begini, begini, begini. Ya, akhirnya dia bertobat kepada Allah. Kemudian apa? Dia ubah itu kegiatan. Yang lain, tadi ibu-ibu disuruh nangis, dia apa? Disuruh pulang semuanya. Akhirnya dia siapin uang beberapa dirham, dikasih kepada Syekh Al-Muri. Tolong engkau sedekahkan kepada orang lain, kepada fakir miskin, dan aku niatkan sedekah itu untuk anakku itu. Paham gak maksudnya? Akhirnya dia pun sampaikan, dia pun akhirnya keluar, dia sedekahlah kepada orang-orang fakir dan miskin itu. Dia cari itu semuanya. Setelah sampai, udah dikasih. Dan amanat dari anaknya udah dijalankan, amanat dari ibunya pun juga ada jalankan. Akhirnya dia balik lagi ke tempat itu fi lailatul Jum'ah, pada malam Jum'ah. Kemudian dia pun setelah berzikir dan berdoa, dia tertidur di tempat itu, dan dia minta supaya bisa dihadirkan di dalam apa? Di dalam mimpi. Allah pun kembalikan mimpi bertemu dengan dia. Apa yang dilakukan? Ternyata anak muda itu tersenyum, ya, dalam keadaan senang dan gembira. Kemudian dia berkata, jazakallah ya Saleh ya Fani, Tuhan saya terima kasih, engkau telah menolong kepada aku, engkau telah jadikan sampai bahwa apa yang disampaikan oleh ibuku sekarang sudah aku terima. Sampaikan nanti kepada ibuku apa yang sudah disedekahkan buat dia, sudah sampai kepada dapat juga dia apa, masih kepulih dan tadi loh dia semuanya dapat, dia juga dapat juga kirang tuh, alhamdulillah. Lagi rapi, tolong sampaikan terima kasih katanya. Udah bangun pagi, berangkat lagi ke sana. Apa yang terjadi? Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsalul Ibad itu menceritakan ketika dia berangkat kembali kepada rumah ibunya, sampai di rumah ibu, ternyata udah ada bendera kuning. Berarti dia apa? Dia meninggal dunia. Meninggallah dia, meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, akhirnya dia yang ngurus, dia yang rapihin semua segala macam, sampai-sampai akhirnya sholat kan dia sembayangin oleh Syekh Shalih Al-Muri, dibawalah jenazah dan dikuburkan di samping anaknya. Ya, dikuburkan di samping anaknya itu. Nah, apa artinya? Orang ini tidak sabar mendapatkan pujian dari Allah. Anak yang dia cintai meninggal dunia, anak yang disayangi meninggal dunia, kemudian dia sampai berbuat hal yang seperti itu. Orang yang beriman tidak. Kalau orang yang beriman, kata Nabi, aku kagum, bangga kepada orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman segala sesuatunya, perkara apapun itu, semuanya baik buat orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan mudaratan buat dia, dia bersabar. Syukur itu baik, sabar itu juga baik. Jadi semuanya baik buat orang yang beriman. Insya Allah. Ila akhir, wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan dua hadis ini ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfi li al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala Mustafa, Sayyidi al-Mursalin.